sobat, ini kampung saya sobat. Ingat banget di kampung sobat kalau begini. Adem rasanya. Nih ada nangka sobat, semua ada. Ini ada beberapa rumah di sini sobat. Ini pintunya, tapi sudah enggak ditempati sobat nih. Kayaknya angker nih sobat, kalau masuk ke sana takut ini sobat ya. Nanti didakwa nanti. Cukup di sini aja lah sobat ya. Ada nangka sobat. Ada pisang juga sobat nih. Tuh ada durian besar pohonnya sobat nih. Itu durian sobat. Tahu itu burung sobat, kalau saya kau mau kamera aja udah lari dia sobat. Nih sobat, persis di kampung saya ini sobat ya. Begini nih persis nih sobat nih, di Palembang ini. Dulu saya seperti ini sobat nih di kampung. Ada kelapa merah. Tapi udah enggak dimakan ini. Udah ada yang kering sobat. Dan saya mau pergi sana sobat ya. Di sana itu ada mesin itu baja. Saya mau lihat itu seperti apa sobat ya, karena gede banget sobat ya. Jadi saya pengen tahu sobat dulu. Saya jalan-jalan nih, sengaja saya sobat ya ke sini jalan-jalannya ini. Semoga aja nggak dimarahin sama orang-orang di sini sobat. Di sini ada kelapa sobat nih, banyak banget ya. Ini juga ada kelapa ini sobat, tapi sudah gimana ya, kepak gitu sobat ya, kayak nggak ada isinya itu nih. Lihat nggak bening-bening gitu nih sobat nih, benihnya nggak ada kalau padi. Ibaratnya kalau padi, jadi ini kepak sobat nih ya. Lihat aja sendiri sobat nih modelnya ini begini. Sudah kepak. Oke sobat lanjut ya. Mau jalan ke sana. Ini saya lihat-lihat perkampungan nih. Persis nih kayak di kampung saya nih di Palembang sobat nih. Banyak rumput nih. Kalau di kampung Madura enggak begini sobat ya. Kayak bersih gitulah. Mending bersih, tapi kalau di Palembang ya seperti inilah. Nah ini dekat sobat nih, dekat banget nih. Lihat nih kepak kan itu sobatnya. Itu kayak ada nggak ada isinya sobat nih, kelapa. Mungkin karena nggak pernah dimakan gitu sobat, jadi begini modelnya nih kepak sobat nih, bincong-bincong gitu. Persis rasa ini kawasan, persis ini kampung di tempat saya nih sobat nih. Nih sobat nih, ini rambutan ada. Dulu saya di kampung juga di Palembang sobat nih, ada pokok rambutan begini besar. Nih sobat nih, tapi ini apa rumputnya mati karena udah dipam, diracun mungkin nih sobat, jadi mati rumputnya. Tapi ngeri lah kalau tidur di sini sendiri. Seru kayaknya malam-malam sobat nih, horor. Nah, di sini juga ada sokon sobat. Nih. Nih sukun, tapi nggak besar lah. Kalau sukun di Madura sobat gede-gede, di sini nggak gede-gede sobat nih sukunnya. Ini ada si abang ini. Halo bang. Nih sobat nih, pokoknya keren nih, persis di kampung saya lah sobat ya, nggak jauh dari kampung saya. Wow, ini jalannya klaktor di sini sobatnya. Nih jalannya di sini ke sana nih, nyebrang. Nih ke sana sobat, nyebrang nih jalannya ke sana. Asik nih. Ini ada kayu gede nih, apa ini ya? Oh, mungkin apa ya ini? Apa ini, jengkol? Ada jengkol juga di sini sobat nih. Ada pohonnya jengkol nih. Mantap nih. Lanjut sobat. Ya, lanjut pokoknya. Nah, setelah perkampungan ini sobat, di sebelahnya lagi ada sawah. Jadi, ini kampung sobat ya. Kanan kirinya sawah, depan belakangnya sawah sobat ya. Jadi dikelilingi sawah sobat nih. Jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kegeser kemana-mana sobat. Karena kanan kiri, depan belakang sawah sobat nih. Sawah terbentang luas sobat sampai sana nih. Tuh kampung sebelah sana sobat. Pokoknya asik nih. Mantap pokoknya. Nih juga sobat nih.
kampung ini kayaknya ada penghuninya kalau ini sobat ya. Tapi kalau kampung ini enggak ada penghuninya, cuma ada beberapa rumah di sana sobat, tapi sudah enggak ditempati. Mungkin orangnya sudah pindah ke kota atau gimana sobat ya. Wah, ini sobat ya, ini traktornya kalau di sini sobat nih, wah. Beda jauh sama di kampung saya sobatnya. Coba ini kalau ini garunya ini sobat nih. Salakenya ini sudah 4 meter ya, 3 meter lebih ini sobat ya. Panjangnya 3 meter lebih, bayangkan loh. Kalau di kampung saya baru 1,5 meter sobat ya. Ini 3 meter lebih oh, kurang-kurang 4 meter sobat. Lagi ada tempat duduknya tuh di sana tuh. Tuh ada kursinya sobat nih. Nih ada kursinya nih sobat nih. Coba nih modif yang di Kangean gitu, yang di Madura modif dong. Nih. Garunya begini ya sobat ya. Asik nih. Lagi di belakangnya itu tuh di bawah itu ada apaan itu? Itu tuh. Ada apa itu? Oh, keren nih di sini. Udah dimodif semua nih. Ya. Nah tuh di bawahnya itu ada gigi-giginya, saya perlihatkan ya. Tuh, itu untuk memotong tanah itu, motong tanah. Jadi nggak usah pakai sengkal gitu sobat ya. Nggak usah pakai sengkal sobat ya, langsung itu jalan itu. Itu untuk motong-motong tanah, jadi langsung digaru di belakang sobat ya. Mantap min, kalau di Madura ini harus ada ini. Yang seperti ini. Nggak boleh pakai sengkal-sengkal, nggak asik itu pakai sengkal-sengkal sobat nih. Langsung dibelah-belah tanah aja. Langsung 1 meter sobat, satu kali lewat 1 meter. Mantap min kalau begini. Asik. Ini ada si abang lagi sobat nih, pokoknya keren nih pemandangannya di sini. Ini ada bukan si abang nih sih, ada teman saya. Halo Dek. Nah sobat nih, kalau kampung ini sobat nih, begini nih, sepi nih. Kayaknya ada sih penghuninya kalau ini. Soalnya nih jalannya juga bagus nih kalau yang kesana. Asik banget nih. Nah nih sobat nih, mesin bajanya. Lo lihat nih rodanya begini sobat nih. Gede banget sobat nih, ini yang jalan nih sobat, jadi nggak pernah tenggelam lah. Lihat tuh ada dua nih sobat nih di sini. Ternyata di bawahnya itu lihat nih, ada ya tukang garu tanah gitu, langsung motong-motong tanah begitu sobat tuh di bawah nih. Begitu harus dimodif nih, mesin-mesin Madura harus dimodif, nggak boleh nih harus ikut ini nih baru oke nih. Ternyata begini ya, gede juga nih mesinnya. Asik nih. Yang ini pakai roda satu, satunya langsung itu. Mantap juga ya. Keren nih sobat. Harus ditiru nih. Oke sobat ya, ini video dari saya. Karena saya pentingnya pengen lihat ini ya sobat ya, modelnya ini seperti ini. Nih. Mesin bajanya begini. Nih. Tapi pakai anu sobat tuh, motornya pakai apa ya? Hardan. Mantap keren sobat. Oke sobat, sekian dulu video dari saya ya. Hodok, belepotan ngomongnya. Sekian dulu video dari saya. Besok saya sambung lagi ya tentang persawahan ya. Karena saya hobinya di sawah sobat saat ini. Saya tinggal di kampung dan sekarang saya lagi tinggal di kampung. Oke sobat.